Baim Wong kembali dilaporkan lantaran ratusan korban giveaway bodong mencatut namanya. Menanggapi kasus tersebut, kini Polda Metro Jaya bakal menyelidiki kasus tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Pihaknya mengatakan telah menerima laporan polisi yang dilayangkan Baim Wong pada Selasa 17 Januari 2023 kemarin. Selesai menerima laporan tersebut, penyidik pun disebut sedang mendalami dan mempelajari perihal laporan tersebut. Truno Yudo menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya yang dilayangkan masyarakat akan diusut termasuk laporan Baim Wong. Baim Wong menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi terkait dugaan penipuan berkedok giveaway secara daring. Kasus penipuan ini bukan kali pertama mencatut namanya. Kini bahkan penipuan itu juga memakan korban dari luar negeri yang merugi ratusan juta rupiah. Sebelumnya, Baim sempat membuat laporan serupa di Polres Metro Jakarta Utara pada akhir Desember 2020 lalu. Dalam laporan kali ini, Baim membawa turut serta beberapa korban dugaan penipuan berkedok giveaway. Suami Paula Verhoeven itu memberikan keterangannya saat ditemui wartawan di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari. Baim menyebutkan korban kali ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada warga negara asing di Singapura. WNA itu menurutnya ditipu senilai 140 juta rupiah yang belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu, korban dari Indonesia yang ikut bersamanya merupakan asal Bandung, Sulawesi, hingga Medan. Baim melaporkan kasusnya dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ia melaporkan kasus ini setelah mendapatkan pesan dari sejumlah orang yang mengaku tertipu dengan sejumlah giveaway di media sosial. Hal ini dibuktikan setelah para korban melampirkan dokumen secara percakapan dan bukti transaksi. Korban juga turut mencantumkan nomor ponsel pelaku yang mengiming-imingi hadiah dari giveaway bodong tersebut. Mengetahui hal itu, Baim akhirnya memutuskan mengumpulkan para korban untuk meminta penjelasan soal dugaan penipuan yang mereka alami. Laporan Baim kini telah terdaftar di Polda Metro Jaya tertanggal 17 Januari 2023. Banyak dari mereka yang saya melakukan, yang akhirnya korbannya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ini 40 juta. Nah, besar sebenarnya yang tidak baiknya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, ini yang segala yang akhirnya saya ambil satu-satu di sini. Dan yang masuk itu korbannya ya mungkin orang tidak menjelekkan saya itu terkadang saya pikir orang seperti itu orang yang kemudian 31 juta 23 juta yang pertanyaannya itu yang 100 ribu seharinya dia sedikit dan selama beberapa tahun ini sempat. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak bohong karena waktu juga ya, cuma saya melihat mereka sudah kayak harap-harap sama saya supaya orang-orang itu menangkap. Dan sekarang itu berbagai macam apa nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi ambil sekarang mudah-mudahan tidak ada. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga ternyata juga tidak mau kelihatan bukan berarti memang privacy ya, tapi saya kita tolong mereka supaya prosesnya itu cepat dan iya saya bilang supaya kita cepat dan kami kita itu tidak mau kok sebenarnya karena saya ya PAP dan wah saya tapi ya dari mereka itu saya disini sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.